Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam seniman api. Dalam kesempatan ini saya berbagi cara belajar las argon untuk teman-teman pemula semuanya. Semoga ini bermanfaat. Teknik belajar las argon itu dasar-dasarnya seperti ini dulu teman-teman. Jadi gunakanlah material-material yang tebal atau bahan-bahannya itu yang tebal yang mau dilas. Nanti kalian akan mudah bisa. Tapi kalau belajar las argon menggunakan material yang tipis-tipis, nanti bisanya lama teman-teman. Bisa sih bisa, tapi lama nanti akan, kalau platnya tipis atau materialnya tipis, nanti akan bolong-bolong atau jebol. Kebetulan di sini saya menggunakan material yang super tebal teman-teman, karena ini adalah as bertemu dengan murbaut, dan pengelasan ini atau tag well ini tidak menggunakan kawat las. Di sini ampere saya atur 120 teman-teman. Kalau untuk material tebal, ampere itu harus di atas 100. Jadi sekali tag itu langsung nempel. Belajar las argon itu yang paling utama bisa nempel dulu teman-teman. Kalau masalah hasil jelek tidak apa-apa, yang utama itu harus bisa nempel. Nanti kalau masalah hasil bisa diperbaiki sambil berjalan terus belajar teman-teman. Oke, demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama pemula. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa, mohon tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, matur suwun. Salam seniman api.